Setelah sibuk berlatih keras mempersiapkan koreografi beberapa waktu belakangan ini, kemarin akhirnya Indah Dewi Pertiwi menunjukkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk menjalani syuting video klip single terbarunya yang berjudul Show Me What You Got dengan mengusung konsep yang sangat energik. Good people, hari ini aku lagi mau bikin video klip untuk single terbaru aku, Show Me What You Got. Dan aku hari ini syutingnya tuh di daerah Tanjung Priok. Banyak banget kontainer-kontainer, karena nanti kita bakalan, endingnya nanti malam kita bakalan ngedance di atas kontainer. Dan tadi juga good people udah lihat kan aku keluar dari, apa namanya, dari kontainer. Jadi awal mulanya, pada saat sebelum kita nanti ngedance di atas kontainer, tadi tuh aku ceritanya turun dari kontainer jatuh blek terus tutup buka, di dalamnya ada aku tuh sama ada asap-asap gitu. Seru banget nih pokoknya nanti. Single Show Me What You Got bukan hanya menjadi tanda kembalinya IDP ke genre upbeat, tapi juga untuk menyampaikan pesan inspiratif agar bisa lebih percaya akan kemampuan diri. Ya, jadi untuk pembuatan video klip single baru aku tuh, karena memang kan isi lagunya itu menceritakan tentang tunjukkan kemampuanmu gitu kan, Show Me What You Got. Tunjukkan skill yang kamu punya, jangan pernah underestimate dengan diri kamu sendiri. Makanya kita ngambil apa ya lokasi di sini karena lebih banyak koreografinya, jadi memperpadat untuk koreografinya. Makanya tadi berasa banget kayak aduh mulai agak lemes karena memang aku take dari pagi sampai tadi sore dan nanti malam masih ada take lagi. Jadi memang benar-benar aku kepengen banget di sini nunjukin bahwa di video klip ini tuh semuanya punya skill yang berbeda-beda. Tadi tuh ada yang parkour juga dua orang, jadi lebih variatif. Kita nantikan saja tanggal rilis video klip terbaru IDP ya good people. Tak bisa mencibirmu lagi walaupun dunia bilang tak akan bisa. Kubuktikan semua akan kurai.